semua, sekarang kami telah berada di Museum Negara dan kami akan mendokumentarikan tentang ketamadunan Melayu berkenaan dengan penggunaan senjata yang digunakan pada zaman dahulu. Sekitar kurun ke-14, keris telah digunakan sebagai alat mempertahankan diri, alat kebesaran diraja, dan warisan kebudayaan orang Melayu sehingga hari ini. Kami akan menunjukkan dan menerangkan cara-cara pembuatan keris selepas ini. Adalah senjata warisan budaya Melayu yang berdaulat, iaitu senjata pakaian orang Melayu pada zaman silam yang diutamakan kepada raja-raja Melayu, pembesar negeri, golongan bangsawan serta rakyat. Ia dapat dikelaskan kepada 7 jenis, iaitu keris dari utara semenanjung Malaysia dan Patani, keris Pekaka, keris Jawa, keris Sumatera, keris Bali, keris Mandura, keris Bugis, dan Sundang atau Solok. Keris telah wujud di seluruh Nusantara lebih kurang 600 tahun yang lampau jika dirujuk kepada bukti penemuan awal keris yang terdapat pada dinding candi suku di Indonesia. Walau bagaimanapun, ramai pengkaji keris mempercayai keris telah wujud lebih lama dari itu. Di samping itu, terdapat juga senjata-senjata lain yang digunakan seperti meriam, badik, tumbuk lada, jambia dan lawi ayam, sundang, lembing, kelewang dan tombak. Senjata seperti keris biasanya dibuat di ruang khas yang dilengkapi beberapa perkakasan. Malah dalam pembuatan senjata seperti ini, pembuat senjata atau disebut juga sebagai pandai besi atau empu mempunyai tata cara dan pantang larang tertentu demi memastikan senjata yang dihasilkan bermutu tinggi. Antara peralatan yang digunakan ialah musang, iaitu alat untuk mengepam dan menghembuskan angin yang terperangkap masuk ke dalam saluran dapur untuk menempa besi. Di Perak, alat musang dikenali sebagai kelumbung, manakala di Kelantan dinamakan hembusan. Peralatan lain seperti ragung, andas, lepa, tukul, kikir, pahat, penyepit, temin dan sebagainya. Terdapat juga sejenis senjata bernama badik yang wujud sezaman dengan keris. Ia digunakan sebagai pelengkap pakaian serta senjata untuk mempertahankan diri bagi masyarakat terdahulu. Penggunaannya begitu meluas setelah kerajaan Inggeris, Belanda mengharamkan penggunaan keris. Selain sebagai senjata bela diri, ia juga digunakan untuk memotong daging dan menyembelih. Matanya ditempa daripada besi terpilih, manakala hulunya diperbuat daripada kayu, gading, tanduk dan dihias dengan logam emas dan perak. Ia merupakan senjata kegemaran masyarakat Melayu dan berasal dari negeri-negeri kepulauan Sumatera di Jawa. Tumbuk lada pula dipercayai berasal dari Sumatera. Ia merupakan senjata istimewa kerana dipakai oleh golongan pembesar negeri. Di Negeri Sembilan, ia menjadi senjata utama dalam majlis adat istiadat dan merupakan elemen pelengkap pakaian rasmi diraja. Tumbuk lada merupakan nama daripada bentuk hulunya yang menyerupai alat penumbuk lada. Ada juga pendapat yang menyatakan nama ini diperolehi daripada kesan tusukannya yang pedih. Matanya yang tebal, tajam serta runcing merupakan senjata khas untuk menikam. Hulunya diperbuat daripada kayu atau tanduk, manakala ujung hulunya diukir dengan ukiran yang bertingkat-tingkat. Senjata pendek yang mempunyai bentuk mata yang sama dengan tumbuk lada adalah sewat dan rencong Aceh. Perbezaan pada ketiga-tiga senjata ini adalah pada bentuk hulu dan sarungnya.
Meriam Melayu terawal awal kurun ke-15 dipercayai berasal dari Jawa, Brunei, Minangkabau dan Aceh. Di Senanjung Tanah Melayu, negeri seperti Terengganu dan Johor merupakan tempat membuat meriam terbaik. Umumnya, meriam menggunakan peluru seberat 6 paun atau lebih menggunakan batu, bola batu atau besi. Meriam diperbuat daripada besi atau tembaga dan hias dengan motif 2 ekor ikan lumba-lumba di sebelah belantan. Bentuk ikan lumba-lumba tersebut dipercayai ditiru daripada model meriam Belanda dan Spanyol yang bertujuan memudahkan diangkat dan dipindahkan. Meriam Melayu dapat dikelaskan kepada beberapa jenis iaitu meriam agong, meriam bulu, meriam jalo atau jejulo, meriam katak dan sebagainya selain meriam lela, rentaka atau ekor lotong. Selain itu, jambia ialah sejenis senjata yang bentuk matanya bengkok serta dihias dengan salutan perak atau emas dengan ukiran bunga atau awan larat. Ia berasal dari Timur Tengah dan diterima masuk dalam budaya Melayu serta menjadi senjata peribadi. Ukuran matanya 20 cm hingga 30 cm dan cara menggunakannya dengan mencekuk atau mengibar mengikut alunan bentuk antara kedua-dua belah matanya. Jambia mempunyai bentuk yang hampir sama dengan lawi ayam. Bentuk hulu lawi ayam seperti nombor 9 dan cara menggunakannya adalah sama dengan jambia. Besi yang digunakan untuk membuat senjata merupakan jenis besi yang terpilih yang dipercayai mempunyai hikmah tertentu. Mangsa yang terkena senjata ini akan mengalami kecederaan parah hingga terburai isi perutnya. Dalam masa yang sama, sundang merupakan senjata terbesar dalam keluarga keris. Ia tidak terdapat di mana-mana negara lain kerana ia benar-benar identiti hak orang Nusantara. Di tanah Semenanjung, khususnya di Patani dan Terengganu, sundang turut digunakan sebagai alat kebesaran diraja dalam istiadat pertebalan sultan atau raja. Ia mula diperkenalkan di Tanah Melayu pada abad ke-17 dan digunakan sebagai senjata untuk menetak dan menibas. Dalam kalangan masyarakat Melayu, terdapat dua senjata laki yang cukup terkenal iaitu lembing dan tombak. Lembing ialah senjata bermata besi yang digunakan untuk meradak atau dibaling. Senjata lembing amat popular walau di merata tempat semenjak zaman prasejarah lagi. Ia mungkin telah wujud di Nusantara semenjak 1800 hingga 1900 hasil dari pengaruh senjata lembing Cina. Terdapat beberapa jenis lembing yang boleh dikenal pasti seperti lembing patung, lembing daun buluh, serampang, besi dua dan tipu daya. Panjang mata lembing selalunya di antara 8 hingga 12 inci dengan batangnya diperbuat daripada batang nibung yang dipanggil sedigi. Lembing ini dikatakan mampu menewaskan musuh yang mempunyai ilmu kebal. Pada asalnya, lembing dicipta sebagai alat untuk berburu dan kemudiannya telah digunakan sebagai senjata. Tombak pula adalah sejenis senjata seperti lembing. Perbezaan bagi kedua-dua senjata ini adalah saiz tombak lebih besar dan panjang daripada lembing. Biasanya, ukuran panjang tombak adalah 12 kaki dan digunakan untuk memerangi musuh. Pada zaman dahulu, tombak digunakan sebagai senjata untuk mengawal istana dan digunakan sebagai alat kebesaran diraja. Terdapat beberapa jenis tombak iaitu tombak benderang, tombak rambu dan tombak sagang. Memperasapkan senjata adalah ritual yang diamalkan orang-orang Melayu pada masa dahulu. Masyarakat Melayu Nusantara khususnya masih mempercayai bahawa keris dan senjata tradisional mempunyai penjaganya dalam bentuk semangat atau makhluk halus. Disebabkan itu, keris ini dianggap keramat dan perlu dihormati. Justeru,
keris perlu dicuci atau dimandikan untuk menjaga kebersihan dan kuasa yang ada pada keris berkenaan. Proses perasapan juga adalah ritual memberi makan kepada makhluk alus untuk membangkitkan semula semangat makhluk alus berkenaan, selain proses untuk memasukkan racun ke dalam mata keris. Perasapan juga bertujuan untuk membersihkan kekotoran yang ada pada keris dengan menggunakan bahan-bahan seperti batang pisang, kelapa muda, limau nipis, daun pandan, dan bunga-bungaan. Keris akan diperasapkan dengan kemenyan untuk mengering dan mewangikan bila mata keris sebelum disimpan semula ke dalam sarungnya. Dan yang terakhir ialah Kelewang, yang mana berasal dari Indonesia, yaitu di Sumatera Barat, Aceh dan Bali. Di Semenanjung, Kelewang amat popular di negeri pantai timur seperti di Kelantan. Ia merupakan senjata pembunuh dan merupakan senjata yang seusia dengan parang, yaitu mula popular pada akhir kurun 18. Panjang senjata ini adalah kira-kira 2 kaki, manakala batangnya lurus hanya pada sebelah tepi dan bertambah besar dan berat apabila meruncing ke hadapan. Di Eropah, Kelewang merupakan sebagai basak suwo, manakala di Kelantan dipanggil golok jambu atau Kelewang Kelantan. Senjata juga boleh digunakan untuk keperluan lain seperti keperluan harian, memburu, perhiasan diri, adat istiadat, dan pertanian. Kerja-kerja harian memerlukan penggunaan berbagai peralatan asas yang tajam seperti pisau, kapak, dan juga parang. Setiap satu peralatan ini dapat dikenali dengan mudah kerana memiliki bentuk asas yang sama. Parang misalnya mempunyai bila mata yang lebih besar dan panjang berbanding pisau. Walau bagaimanapun, terdapat berbagai jenis parang dengan nama dan reka bentuk bila matanya yang berbeza mengikut masyarakat yang mencipta dan memilikinya. Masyarakat di negara-negara Asia Tengah seperti India dan Pakistan misalnya terkenal dengan parang kukri. Kukri mempunyai bentuk mata yang boleh dibahagikan kepada 3 bahagian mengikut fungsi kegunaannya, yaitu ujung mata yang digunakan untuk menikam, mata yang lebar di bahagian tengah untuk memotong, manakala bahagian mata yang berhampiran dengan pemegang tulang digunakan untuk meraung atau mengukir. Selain itu, pengkhususan kerja di antara lelaki dan wanita yang lazimnya berlaku dalam kebanyakan masyarakat, tradisi tentunya juga bila melahirkan kuil alatan harian yang khusus untuk wanita. Wanita Eskimo misalnya menggunakan sejenis pisau yang dipanggil sebagai ulu dalam urusan harian mereka. Fungsi awal senjata ialah sebagai alat untuk memburu. Manusia prasejarah menggunakan senjata yang dicipta dari alat batu untuk memburu binatang untuk dijadikan makanan. 2 jenis senjata primitif yang sering digunakan oleh masyarakat pada masa itu ialah kapak batu dan beliang batu. Perubahan masa dan perkembangan teknologi menyaksikan jenis dan bentuk senjata yang digunakan dalam aktiviti perburuan telah berubah. Kapak dan beliung batu telah digantikan dengan panah, lembing dan sumpit. Namun, terdapat juga senjata lain yang diciptakan khusus untuk suku kaum tertentu untuk berburu mengikut keadaan persekitaran mereka. Kaum Inuit dan sebahagian dari kaum pribumi Amerika di bahagian timur Kanada misalnya menggunakan jenis lembing yang dipanggil Kakivek untuk menangkap ikan
Lembing ini dilengkapkan dengan mata yang bercabang di dalam. Tujuannya ialah untuk memerangkap ikan di air dalam, khususnya dalam berahu sama ada di tengah lautan atau pada lubang-lubang permukaan air. Senjata dalam konteks perhiasan diri adalah merujuk kepada perhiasan yang digunakan oleh kaum wanita. Alat perhiasan yang termasuk dalam kategori ini lazimnya terdiri daripada jenis-jenis perhiasan yang bersaiz kecil dan tajam. Wanita Melayu Nusantara misalnya memiliki cucuk sanggul yang sering digunakan sebagai senjata dalam keadaan-keadaan tertentu, khususnya untuk melindungi diri. Cucuk sanggul diperbuat sama ada daripada emas, perak atau tembaga serta dihiasi dengan batu-batu permata yang cantik. Di sebalik kecantikan itu, cucuk sanggul mempunyai bentuk panjang yang merujuk ke bahagian ujungnya. Bahagian ujung yang tajam inilah yang digunakan untuk menikam oleh wanita Melayu ketika mempertahankan diri. Selain cucuk sanggul, wanita Melayu tradisi juga memiliki senjata-senjata kecil yang disembunyikan di dalam sanggul mereka. Di antaranya ialah semar, bencong Aceh dan lawi ayam. Senjata-senjata ini termasuk dalam kategori senjata pendek yang dimiliki oleh masyarakat Melayu. Bagi setengah masyarakat, senjata memiliki fungsi yang tersendiri sebagai alat kebesaran dan istiadat. Dalam masyarakat Melayu, senjata sebagai perlambangan kuasa telah menjadi sebahagian dari budaya dan adat tradisi turun-temurun, khususnya dalam konteks adat istiadat diraja. Penggunaan senjata sebagai sebahagian daripada alat kebesaran negeri dikatakan telah bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Bagi masyarakat Maori di New Zealand, mereka memiliki senjata khas yang digunakan dalam sesuatu majlis atau adat istiadat yang dipanggil Toki Pautangkata. Senjata ini mempunyai bilah mata yang diperbuat daripada batu hijau dengan pemegang yang berukir. Ukiran pada bahagian pemegang senjata ini sangat istimewa dan dicetak khusus untuk ketua puak yang memilikinya. Senjata ini digunakan dalam upacara adat seperti upacara menumbangkan pokok besar untuk pembuatan waka atau untuk dijadikan perabot pada binaan rumah besar atau meeting. Akhir sekali, marilah kita mengekalkan adat istiadat yang telah dipupuk dari zaman ke zaman. Keris Tanjung selempar-lempar jatuh di kaki, kaki tak luka. Peluk cium bertukar nafas jatuh di hati, hati tak lupa. Tanah sawah di tengah padang, tempat orang menanam padi. Walaupun tak nampak badan, tanda budi yang baik di bawah mati. Sekian saja daripada kami, sehingga kita berjumpa lagi.